nanti ibu tim lari ke sini, nanti ambil apar, nah apar nanti bisa di sana, kemudian di sini pemadaman pakai apar. Tapi ngangkat tangan biasa. Ya, iya, iya, tetap lagi gini. Tetap lagi gini. Tetap lagi gini. Tepuk tangan dong. Nah, baik. Api yang mana? Apinya masih kecil. Menurut teori itu tidak lebih dari 10 menit penyalaan pertama, apinya belum begitu besar, padamkan dengan api dengan aparimen. Kemudian 2 jongkok, 3 ambil sisi kiri, sisi kanan karung, posisi jempolnya di depan, lipat di dalam. Ya berdiri. Ini cara memegang. Gampang? Bisa kira-kira? Bisa. Yang kedua, bagaimana cara membawanya? Nah, cara menyamping, bawa ke titik api yang penyalaan, kompor yang meledup gitu kan ya. Ya, bawa menuju ke titik api, jalan. Nah, setelah itu, yang ketiga adalah tempelkan satu kaki di depan, satu lagi di belakang. Tempelkan karungnya, tutup. Maju lagi kakinya. Jalan, Bu. Terjatuh di sini. Sampai seluruh permukaan yang terbakar tertutup. Sampai dengan tanda asap putih muncul. Indikasi asap putih muncul menandakan bahwa apinya itu telah padam. Apinya udah mati. Iya, lipat dulu. Ambil cara menyamping bisa. Bawahnya lihat titik api. Lihat titik api, arahnya kemana? Ya. Iya, terus maju sekarang, maju. Maju, tempelkan karungnya. Tempelkan dorong, dorong. Apakah kamu bisa sangat? Cabut fin. Ya. Kemudian arahkan nozzle-nya ke atas sana. Tekan, coba tekan. Mantap. Lihat semua. Dijinjing sekarang, dijinjing. Bakar sana. Tunggu besar apinya. 5, 4, 3, 2, 1. Arahnya mana? Arahkan. Ya, tepuk tangan dong. Saya Gawis dari RW 08 Kecamatan Palmera, Kabupaten Palmera. Saya di Gawis saya sebagai sekretaris karena koordinator sedang mengikuti TOT, saya mewakili beliau. Kami dari tim Gawis harus seandainya kita melihat nih kondisi gasnya itu terlalu dekat ibaratnya dengan kompor. Jadi kita memberikan pengarahan Bu seharusnya kondisinya seperti ini dan diletakkan di tempat terbuka gitu kan. Terus kalau colokan yang kebanyakan kan yang T itu, yeah. Jadi kan nyoloknya kan lebih dari satu, bisa dari bawah, dari atas itu kan. Itu kita juga kasih pengarahan seharusnya kalau memang mau pakai colokan, colokannya seperti apa gitu. Nanti kita kasih tahu kepada warga.